Tuan ini betul, saya mengasa yang paling ringkas nak mengumumkan apa perkara, iaitu tim tentera, tim engineer CBRN, Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear sudah berada di kawasan tersebut dan sedang bekerja kuat untuk mencari, mengenal pasti dan juga menghadapi, mencuba menghilangkan kesan yang berlaku itu. Begitu juga tim Combat Emergency Unit sedang juga berada di sana dan keadaan yang berlaku itu memang kita lihat serius dan pihak tentera bersedia bila-bila masa mengikut keperluan sama ada dalam suasana biasa atau darurat, tentera akan bertungkus lumus untuk membaik pulih dan berada di kawasan tersebut sehingga ianya selesai dan kembali pulih. Dan inilah komitmen daripada pihak angkatan tentera kita untuk bekerja di sana dan semua unit yang saya sebut tadi sedang berada di sana dan kalau ia perlu dari masa ke semasa kita boleh tambah unit-unit yang lain untuk membantu kawasan yang terlibat itu termasuk mangsa-mangsanya sekali. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertahanan.